mobilnya trouble. Parah hur. Terlalu berat ya. Oke lur, ini saya udah persiapan ya, mau berangkat ke sungai. Kita bikin konten ya, tes. Semoga aja gak ada kendala kayak biasanya. Soalnya ini udah saya cek-cek dan saya juga udah bawa kunci-kunci ya. Jadi semoga aman. Di sini saya juga bawa HP-nya dua lur. Oke. Kita langsung tutup aja oke ini biar gak banyak yang lirik. Nanti tertarik, oke. Oke lur, sekarang saya udah sampai di tempatnya ya, yang sering saya lakukan atau sering saya bikin konten, dan ya kayak gini ya. Ini udah agak ada air dan cabai saya di sana udah agak diurus lur, soalnya udah agak ada air, penyambung hidupnya udah gak ada. Jadi saya harap ke kalian bantu naikkan viewers saya ya, biar ada penghasilan, biar bisa menyambung hidup, oke. Kita langsung aja tanpa banyak bacot, nanti kita ke sana seperti biasa. Di sana juga udah agak ada air lur, nanti kita tonton ya, kita lihat keseruannya, oke. Kita nanti cari-cari jalur juga lur, oke, let's go. Oke lur, kita panasin dulu mesinnya biar makin joss. Lur, karena di sini kayaknya kurang muatan, jadi saya mau naikin dulu damnya. Dan ini manual ya, soalnya belum support untuk remote saya. Oops, segini aja ya, biar gak terjungkal.
itu aja. Pasang bat dulu. Lagi kedua. Tanam lur, jadi susah. Baru mulai udah terkena masalah ternyata. Ya lo, ini supirnya rada-rada nih. Kita turunin lagi ya, soalnya takut malik kalau sambil ngedam. Dan itu belum saya kasih oli lur, jadi bunyi. Waduh bos, jalannya hilang bos, jembatannya hilang. Gimana nih cara lewatinya bos? Waduh, apa kita harus terjang? Apakah akan bisa ya? Kita coba aja dulu ya. Kalau gak bisa kita cari jalur alternatif ya. Seperti kesini, baru nanti kesana. Tapi sebelum kita mulai, kasih batu dulu lur. Biar regat. Terjadi slip ya kayak tadi yang makan waktu. Oke, kita nanti coba kesini dulu ya. Oke lur, bismillah dulu supaya bisa. Bismillah. Oh my god.
ternyata malah lebih mudah lur belok. Kita lanjut aja. Dan di sini ada apa ini? Kotoran manusia, guys. What? Siapa ya yang BAB di sini? Merusak pemandangan aja lur. Oke lur, ini lagi-lagi dan lagi mau terjungka lagi lur, salah ambil jalur. Ini supirnya sorry ya, masih belajaran, jadi kayak gini. Oke, kita akan coba ya apakah akan terbalik. Soalnya itu sumur lur, sumur galian ya, bekas para petani yang kesusahan cari air buat nyiram cabenya lur, termasuk saya juga males. Oke, aduh, ngangkat lur. Aduh, bahaya lur. Jadi sini saya mau muat ini ya, buat dikirim ke Puncak Jaya di sana lur. Oke, kita akan melewati Cadas. Oke lur, saya mau muat dulu ya. Kalau kalian males lihat muka saya, skip aja ya. Oke. Kita muatnya jangan terlalu banyak ya, soalnya mesin baru sama ESC baru, takut rusak. Oke, kita akan ke Puncak Jaya, soalnya ini buat arugan kantor kepala desa ya ceritanya. Oke, kita akan tes apakah sanggup berjalan lur.
Dulu ada trouble lagi nih, nggak tahu tiba-tiba mati lur. Apakah baterainya habis? Cuman habis di apa? Charger sampai full, masa iya habis? Apa konglet lagi ya ESC-nya gara-gara muatan? Kalau iya sih parah. Ganti haluan ESC-nya malah lebih jelek lur. Aduh, kie pepe. Lu gak hidup lur. Apanya ya kira-kira? Lalu masalahnya udah ketemu ternyata apa ya, sambungan dari baterai ke ESC-nya ya. Apa namanya? Buat cakop ya kayak gitunya. Ternyata saya nyoldernya kurang kuat. Jadi alhasil kayak gitu. Oke, kita coba lagi. Kayaknya gak bisa lolos lur, udah dalam. Oke, sekarang jalannya ke sini ya, soalnya mau ke Puncak Jaya. Aduh, ini jalannya kemana lagi lur? Kalau lewat sini pasti ya terbalik. Aduh, jalan ini menuju puncak kok kayak gini ya. Kita kasih batu aja lur, takut terjadi apa-apa. Oke, bismillah aja lur. Dikit lagi lur kena untuk ban, cuman untuk selebor udah kena lur, kena ban, jadi masih kurang tinggi ya. Aman ya karena udah diganjel, cuman nggak tahu ini manjat ke sananya lur apakah sanggup.
parah lur, trouble. Sampai ke puncak Jayapura lur. Saya lupa ya, dulu udah ngalamin tapi gak beli. Nanti saya sekarang akan coba ya beli untuk apa ya, bolak belok dari Serpo ke Terot itu soalnya patah lur. Nanti saya spill, saya mau turunin dulu ya muatannya. Di sini aja udah sampai ya ke tempat balai desanya lur. Soalnya mobilnya trouble. Parah lur. Terlalu berat ya. Apalagi sekarang baknya lebih ke belakang lur. Jadi bebannya lebih ditompang yang belakang, beda yang sama yang dulu. So, yang dulu yang depan ya. Kita buang, angkat dulu ya. Oke, kita bersihin ya biar gak ada debu kalau di rumah. Soalnya saya orangnya apa ya, kalau lihat kotor gak seru aja lur. Hanya bersih aja terus. Oke. Oke, jadi kayak gini ya. Gak bisa belok soalnya patah lur. Untuk yang dari Serpo ya, intinya dari Serpo ke Terot kemarin saya restorasi, cuman karena dari PVC ya mungkin gak kuat. Nah kan di sini tadi miring ya, jadi gak bisa belok. Habis itu kelebihan torsi ya, kayak gitu jadinya patah. Jadi untuk videonya sampai sini aja ya, semoga kalian terhibur dan juga semoga suka. Dan jangan lupa ya di like, di komen, dan juga di subscribe. Bagi yang belum subscribe tolong di subscribe ya, biar channelnya tambah berkembang dan saya juga semangat bikin kontennya. Thank you yang udah nonton, dimanapun kalian berada, terima kasih ya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, karena ini truknya udah pasted ya, udah rusak. Nanti saya perbaikin lagi atau saya online yang dari besi ya, online nanti, semoga aja awet. Jadi kayak gitu, oke.